Kembali lagi dengan saya Devi Aulia. Berarti kamu itu kembali lagi di channel YouTube Devi Aulia gitu bosku ya. Oke, kali ini tuh aku mau liatin ke kalian nih suasana di Cargo Tuban pada tanggal berapa ini ya? Tanggal 26 Mei 2020 ya. Tepatnya H+2 bosku. Masih sepi banget di sini. Tuh, kan masih sepi banget. Biasanya itu di sini udah penuh sama mobil bosku. Ya. Ini si Magista. Oke, bosku, ikutin terus channel Devi Aulia. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Ini bosku nih. Keadaannya di sini suasananya di sini bosku. Sepi banget padahal biasanya itu rame loh ya. Kemarin aja rame banget. Sampai ini nih penuh. Lapangan segini gedenya itu penuh sama mobil-mobil bosku kemarin. Tuh ada Siba tuh. Biasanya banyak juga ini Daf kuning bosku. Tuh. Kan? Gak banyak. Biasanya di pojokan sana noh. Banyak banget mobil. Terus aku kalau di sini tuh biasanya milih tempat parkir yang di sana. Di ujung sana. Di sana. Soalnya adem bosku di sana. Oke. Kita lihat yuk si Magista lagi diapain sama Mas Angga ini. Kita liatin bosku. Kita lihat dulu ya. Kita tengok si Magista. Eh, Mas Angga. Ini bosku, si Magistanya diapain ini? Dikapain apa? Masang lampu LED. Ini bosku, Mas Angga lagi masang lampu LED-nya sendiri. Dipasang sendiri sama dia. Tapi iya, masuk posturnya kayak gini, Rek, posisinya. Lihat Dek Devi lagi ngapain. Dia lagi ngapain? Bosku, dia lagi bengong. Ya. Yeah. Turun Abi. Kenapa, Pak? Ya aja nak duduk. Renang dah. Ya besok lu renang. Mas malam kok ngejar renang, renang apa dek kali ya? Oh, dek bak ya, dek bak. Oke, bosku, kita lihat. Ini apa ya, Pak? Otomatis. Oh, ini otomatisnya, bosku. Tuh kayak gini. Aduh, apa tidak? Gak apa-apa ya, Pak? Oke, bosku. Jadi, sementara kita di sini dulu. Nunggu DO. Tadi sih katanya ada DO buat di Bondowoso, cuman masih belum pasti bosku. Cuman nggak tahu nanti kita masang milih yang mana gitu ya. Tadi juga ada DO juga yang dari Petro buat bongkar ke Rembang lagi. Cepat kata Mas Angga, nunggu semen aja kata dia gitu. Jadi sekarang kita ada di Cargo. Belum ada mobil di sini, belum banyak mobil gitu loh. Mungkin juga driver-driver lain mungkin belum pada masuk kerja ya. Soalnya kan ini tadi hari pertama masuk kerja. Ya bosku ya. Kalau kalian gimana, udah pada kerja apa belum? Apa masih di rumah ngumpul-ngumpul sama keluarga? Kalau aku sih udah kerja dari kemarin sore kayaknya ya. Jam berapa ya aku berangkat dari rumah kemarin? Jam 11-an ya kayaknya. Jam setengah dua siang aku berangkat dari rumah kemarin itu. Terus nyampe di Gresik itu sekitaran jam 9 karena kita mampir di Tuban. Itu bosku. Dan buat kalian yang udah nyaranin si Magista dimodif dong, Mbak. Terus kasih tulisan ini dong si Magista. Iya, nanti dipilihin tulisannya yang cocok buat si Magista ya, bosku ya. Cuman gak sekarang-sekarang juga kali ya. Soalnya gak ada uang. Belum ada uang.
Jadi bertahap lah ya, nggak mungkin langsung prek gitu. Uang dari mana coba, ya kan? Aku itu sama loh kayak kalian semua. Jadi kita dapat uangnya itu kalau melakukan perjalanan, melakukan trip gitu kan, pas ngetrip gitu baru kita dapat uang. Kalau nggak gitu kita dapat uang dari mana coba, ya kan? Ngono bosku ya. Cuman nanti bingungnya aku itu bosku ya, di sini itu belum ada ini warung yang buka. Gak ada orang jualan nasi lagi di sini, yang mbak-mbak pakai sepeda motor itu loh. Nggak tahu juga kalau yang di luar sana ya. Soalnya aku tuh kalau di dalam carku ya udah di sini aja, nggak pernah keluar-keluar. Kalau kita mau makan, kita nunggu mbak-mbak yang pakai sepeda motor gitu. Kalau aku nggak apa-apa. Yang tak pikir nih yang nah, si kecil itu gimana nanti bosku? Iya kan? Buat sobat Debbie Aulia, dimanapun kalian berada, semoga dilancarkan rezekinya, terus diberi kelancaran segala urusannya bosku. Sehat selalu semuanya ya. Pokoknya tetap waspada kalau lagi kerja, diusahakan untuk memakai masker gitu ya. Sediain juga hand sanitizer gitu bosku, atau enggak ya sediain itulah aqua bekas botol aqua itu loh bosku ya. Terus diisiin air, ditaruh di bak-bak belakang itu biasanya kayak gitu. Pokoknya setiap kita habis beraktivitas, mau masuk mobil, kita cuci tangan dulu gitu bosku ya. Pokoknya harus waspada gitu loh. Soalnya kondisinya juga emang lagi kayak gini. Terus kalau kita di rumah terus nanti uang beras siapa yang ngasih, kan gitu ya bosku ya. Butuh pengorbanan gitu bosku. Dan kemarin juga pas lebaran di rumah itu kita gak kemana-mana, cuman di rumah nenek, di rumah pakde itu aja, habis itu langsung pulang lagi. Sepi banget lebaran tahun ini, benar-benar sepi. Kasian juga ya yang udah pada merantau gak bisa pulang gitu ya bosku ya. Alhamdulillah banget kemarin aku bisa pulang. Kalau enggak udah enggak tahu aku, mungkin enggak tahu lah bosku ya. Nah, ini bosku. Tuh. Iya kan? Sepi banget kan? Nah, Mas Angga kalau ambil DO tuh di sana. Yang sebelahnya mobil sini kan, mobil hijau itu ke depan lagi sana. Nah, ini tuh ada warung. Warung kayak warung-warung kopi gitu, cuman ada makannya juga itu bosku, cuman tutup. Mungkin ini ya, masih libur si ibunya, si ibu warungnya bosku. Kita lihat di Dewi bosku, ngapain dia. Dia lagi mainin HP karena tadi dimarahin sama papanya dia, nggak boleh turun tapi nekat turun, takut ini loh apa sih debu. Tidur orangnya, tidurnya di sini. Oh ya, kenapa aku lebih milih kasur yang kayak gini, kayak gini? Soalnya apa, kalau dibuka gitu ya lebar dia, jadi si ini tempat duduk yang ini di iniin apa ya, dimajuin gitu, dimajuin terus ditekuk, jadi bisa ini bisa dilebarin kasurnya bosku, jadi agak lebar di sini. Oh ya, aku tuh mau beli ini, beliin gorden ya, apa sih gorden sih namanya ya, ya beliin gorden. Di mana sih bosku yang di Jawa Tengah? Aku nggak tahu soalnya sekitaran Tuban gitu loh, di mana ya yang jual. Aku mau beli sama yang ini juga, sama yang atas juga. Aku pengennya tuh keropi, dari kemarin belum ketemu juga bosku. Biar lebih nyaman. Dan kalau ada gordennya gitu kan, kalau apa misalnya pas panas gitu kan tinggal ditutup aja kan, jadi panasnya gak masuk ke dalam gitu.
info ya, komen di bawah dong ya, yang tahu di mana tempatnya yang jual gorden sama yang buat ini buat yang di atas itu apa sih namanya? Ya itulah pokoknya yang buat di atas ya bosku ya, info ya. Biar lebih nyaman gitu loh. Soalnya kan kalau nyaman juga enak gitu bosku ditempatinya. Jadi apa ya, mobil itu ibarat rumah kedua gitu ya. Apalagi buat aku kan jarang pulang, nggak mesti pulangnya kadang sebulan sekali, kadang juga kalau ada trip ke Jawa Tengah gitu ya, itu pulang paling pulang di rumah itu cuman 2 hari 3 hari, lebih lamaan di mobil gitu kan. Jadi aku tuh pengen senyaman mungkin gitu di mobil bosku. Kalau kalian nanya gak capek apa mbak, ya capek lah, gimana gak capek, gak ada dong ya kerja itu gak capek, kecuali apa coba. Kerja apa yang enggak capek? Pokoknya semua pekerjaan itu ada resikonya bosku, apalagi driver, resikonya kan gede, taruhan nyawa juga ya kan, kayak gitu bosku. Jadi mobil itu harus bersih, kalau bersih itu enak, misalnya kita mau tidur-tidur juga enak, terus mau dipakai spot foto aku sering foto-fotoan gitu kan di dalam mobil, terus pakai rekaman juga itu enak. Terus kalau misalnya ada temen gitu yang naik mobil itu kan juga dia bisa nilai dari situ, oh ternyata mobilnya bersih gitu bosku. Kalau yang di mobil mana yang dulu itu emang gak bisa bersih mobilnya nih. Misalnya pagi ya udah dibersihin, dicuciin gitu kan, itu sorenya itu udah debunya udah pada nempel semuanya, percuma dilap-lap juga. Soalnya itu yang ada lubang ya di sebelah giginya, itu ada lubang yang si oren itu, nah debunya itu keluar dari situ, dari lubang itu tadi, panas banget itu loh bosku, sampai apa ya gosong itu di badan, bukan gosong itu sih maksudnya, karena saking panasnya gitu loh. Kalau kita pakai ini bersih terus, soalnya ya emang masih baru gitu ya, punya juga pokoknya nggak inilah, nggak bekas orang gitu loh bosku. Meskipun pernah dibawa sama Yuda, tapi kan orangnya bersihan, nggak kotor gitu loh. Kalau kotor kan juga kayak gimana gitu ya kan, tahu sendirilah kalian kayak gimana gitu bosku. Oke bosku, jadi kayak gitu ya suasana di Cargo Tuban saat ini. Oke, jangan lupa buat subscribe, like, dan komen. Yang belum subscribe, subscribe dulu dong. Oke bosku, terima kasih udah nonton channel Debbie Aulia. Terima kasih juga udah nyaksiin video ini sampai habis. Nanti skip ya. Oke.